tanaman hijau. Nah, aku lagi mau review hotel di Puncak, Hotel Bintang 5, Le Eminence Sahid Hotel. Nah, kayak gimana Le Eminence Hotel ini, dan gimana keseruan kita untuk mengeksplor seluruh hotel ini? Saksikan terus sampai habis videonya. Tapi jangan lupa guys, kita subscribe dulu channel ini. Kasih waktu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Nah, kalian kan udah gak sabar kan? Ya apa sih hotel di dalam ini? Bisa yang single-single 2 bed, yang di sebelah sana bisa 100 bed tapi dia queen. Oke? Okay? Nah, ini seperti ini. Jadi aksesnya itu tinggal kita buka aja pintunya. Nah, nanti jadi seperti ini guys penampakannya. Okay. Nah, ini kalian bisa ya di sini. Kalau misalkan kalian mau lihat view ke arah taman
malam juga sambil mandi bisa, karena kan sebenarnya mungkin ini nggak kelihatan ya auranya, karena di sana tuh benar-benar nggak ada kamar gitu, di sana nggak ada kamar sama sekali, jadi hanya pemandangan aja hutan. Kecuali kalau emang kalian takut ada orang yang ngintip di balik hutan, tapi ini sudah nggak kelihatan sih. Tapi tetap untuk kalau kalian merasa nggak nyaman, kalian bisa. Lagi mandi, tapi kalau kalian cuma cuci tangan yang kalian juga berpakaian lengkap, gak kelihatan aurannya sama sekali, nah bisa dibuka seperti ini gitu ya. Oke, disini ada aja nih, ada sampo, bisa dilihat ada sampo, ada body lotion, ada conditionernya, terus ada shower cap, ada sanitary bagnya, ada razor, ada cukur ya, terus ada ini apa nih, cotton bud, terus ada juga sisir, terus ada juga toothbrush. Tapi biasa ya kalau toothbrushnya, kalau kita lihat hotel bintang 5 pun terkadang ya seperti ini ya maksimalnya ya. Misalkan kalian kurang nyaman, misalkan lebih biasa pakai merek brand tertentu, kalian bisa bawa dari rumah ya guys. Nah supaya nah, kalian juga tetap nyaman dan feels like at home gitu. Nah, ini di dapur dua ya. Mungkin yang satu baju cuci tangan, satu kamar. Ini ada gelas juga, dua. Nah, ini model shower seperti ini, bisa pakai bathtub atau kalian bisa mandi juga di sini. Pakai showernya maksud saya. Terus ini ada hair dryer. Pokoknya lengkap deh ya. Apa? Ini ada roomnya ya untuk shower untuk kita mandi. Jadi bisa tetap kering kamar mandinya. Oke, itu aja review untuk kamarnya, balkon dan juga untuk kamar mandi. Nanti ikuti terus sampai habis videonya, kita akan review untuk tempat spa-nya, tempat gymnya, dan juga tadi yang kita lihat arena permainan yang ada di hotel yang ada di sini. Oke guys, yuk. Nah guys, kita sekarang lagi ada di lift nih. Kalian karena lobbynya itu adanya di atas, jadi kamarnya itu letaknya di bawah. Di sini seluruh kamar itu ada 18 lantai. Jadi kalau misalkan kalian mau ke taman, itu kalian harus turun ke bawah. Kalau mau kamar juga harus turun ke bawah. Oke guys, yuk kita ke taman yuk.